Halo semua, di video kali ini saya akan mereview satu buah alat untuk mengasah mata bor atau drill bit sharpener yang harganya sangat murah. Saya dapat di kisaran Rp25.000. Apakah alat ini bisa berfungsi dengan baik? Simak terus videonya. Di bagian ini ada 3 buah slot. Yang paling atas untuk mata bor ukuran 2-6 mm, lalu yang tengah untuk mata bor ukuran 8-10 mm, lalu yang terakhir atau yang bawah untuk mata bor ukuran 12-15 mm. Kelihatannya cukup meyakinkan ya kawan. Langsung saja kita tes. Ini adalah mata bor murah ukuran 8 mm yang pernah saya pakai di video ini. Akan saya asah, apakah nanti hasilnya seperti yang diharapkan? Kita lihat saja nanti. Ini hasilnya, kita coba nanti ya. Yang kedua, mata bor naci ukuran 11 mm. Seperti ini hasilnya ya, nanti kita coba apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Sudah saya siapkan besi holo galvanis ukuran 1 mm ya. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa ya kawan. Coba lagi. Hasilnya sama, tidak terjadi apa-apa, tidak menggigit sama sekali. Yang kedua, kita coba dengan mata bor naci yang sudah diasah tadi.
berhasil, tapi tingkat ketajamannya tidak seperti pada waktu bor ini masih baru. Senternya ternyata tidak dapat ya. Untuk mata bor sekelas Nagi atau Toho, mungkin alat ini bisa digunakan walaupun tidak seberapa efektif. Tetapi untuk mata bor yang murah atau merek-merek biasa, saya sarankan lebih baik Anda tidak membuang-buang waktu Anda untuk drill bit sharpener atau alat asah mata bor ini. Oke, cukup sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.